Dan dalam perkembangan sama, Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata projek perintis ini dijalankan untuk menguji tahap kepantasan dan sejauh mana kapasiti pemberian dapat dilaksanakan. Katanya projek rintis Trak Vaksin Bergerak MyMedic at Wilayah itu berupaya memberi suntikan vaksin COVID-19 antara 15 hingga 20,000 dos sehari melibatkan warga Wilayah Persekutuan dengan sasaran 39 trak vaksin bergerak menjelang Julai ini sekaligus boleh merancakkan lagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bagi jumlah yang ramai dan ada tempat yang sesuai, kita boleh adakan logistik seperti ini, kemah sementara. Kalau sekiranya, terutamanya kalau tempat itu operasinya akan berjalan mungkin 4-5 hari. Konsep yang kedua, di mana tempat itu mungkin ada dewan kecil yang boleh digunakan sebab kita ada 6 stesen wajib yang mesti diwujudkan mengikut arahan KKM. Model yang ketiga, trak sahaja. Ya, trak sahaja bagi tempat yang operation hanya mungkin sehari, tidak terlalu ramai, tidak perlu mengeluarkan kos yang tinggi, hanya trak sahaja. Cuma trak kita akan tambah, akan ada trailer tempat observation tapi masih lagi covered.